Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Nur Faizi, Prodi S1 Farmasi 1A, NIM 4812007042, kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Turning Time. Turning Time adalah materi atau unit pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang penting. Materi ini adalah materi pengetahuan anak mengetahui waktu dan jam dalam bahasa Inggris. Dalam materi Turning Time, atau untuk menceritakan waktu, siswa akan belajar tentang bagaimana cara menceritakan atau menjelaskan waktu. Istilah yang sering muncul dalam STEM, yang pertama IM, end time, meridiem, atau dimulai dari jam 00 sampai 11 lewat 59. 2. PM, post, meridiem, dimulai jam 12.00 lewat 23.59. Yang ketiga, o'clock, tepat. Yang keempat, past atau after, setelah. Yang kelima, to atau before, menuju atau sebelum. Yang keenam, quarter atau seperempat atau 15 menit. Yang ketujuh, half atau setengah atau 30 menit. Contoh, yang pertama, jam 5 lewat 25. Dalam bahasa Inggris, 3, 5, past, PM. Yang kedua, jam 19 lewat 10. Dalam bahasa Inggris, T minus past 7 PM.